Ratusan pendukung Persija Jakmania terlibat kericuhan dengan sejumlah remaja berkostum biru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Kericuhan ini diduga dipicu aksi saling ledek antara massa Jakmania dengan sejumlah remaja berkaos biru saat aksi konvoi Jakmania berlangsung. Kericuhan di tengah-tengah pengunjung Car Free Day Bundaran HI Jakarta Pusat terjadi saat adanya gerombolan massa Jakmania yang melakukan penyerangan ke arah gedung pusat perbelanjaan. Mereka yang terpancing emosi bahkan menerobos pintu masuk halaman gedung. Massa Jakmania yang melakukan penyerangan dengan kayu dan batu akhirnya membuat sejumlah remaja tersebut berlarian ke dalam gedung. Akibatnya sejumlah petugas keamanan gedung yang mencoba melerai harus terlibat kericuhan dengan massa Jakmania. Kericuhan baru mereda setelah sejumlah polisi berpakaian bebas diterjunkan ke lokasi. Massa Jakmania yang bersedia mundur akhirnya kembali menggelar konvoi keliling kawasan Car Free Day dengan berjalan kaki sambil membawa atribut.